biar obat semprotnya. Nah, ini dahan yang ke bagian sini selalu banyak, teman-teman. Selalu banyak buahnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KDM. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama KDM Channel ya, teman-teman. Di sore kali ini saya sedikit berbagi seputar apel India, teman-teman. Nah, ini di belakang ini istri saya sama anak saya ya, Dapira lagi memanen apel India, teman-teman. Nah, ini cuacanya udah agak sore ya, agak-agak mendung juga karena tadi siang habis hujan. Oke, teman-teman, salam sehat ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki ya, teman-teman. Oke, kita lihat yuk. Mama Muti, istri saya, teman-teman, lagi manen apel India nih, teman-teman. Manennya sih dari tadi, teman-teman. Cuman saya tadi lagi tiduran ya. Nah, jadi baru tahu ke atas nih. Ini posisi lagi di atas, teman-teman. Nah, lagi di atas ya, saya di lantai satu di atas asbes nih. Nah, lagi manen, teman-teman. Oke, kita lihat dekat, teman-teman, sini. Nah, ini teman-teman di belakang ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, halo Mama Muti, gimana, udah dapat? Iya, udah lumayan nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, coba udah dapat segimana, Mama Muti? Wah, itu kematangan tuh, teman-teman. Wah, ini lumayan banyak, teman-teman. Ini sudah dapat mungkin hampir 2 kilo lebih, teman-teman. Wah, ini yang kecilnya jatuh juga nih, teman-teman. Nah, lumayan, teman-teman. Nah, sudah banyak juga nih, teman-teman. Nih, ini kalau matangan sedikit aja, ini bisa dimakan. Nah, ini udah total nih, udah ada masuk ulat nih kayaknya, teman-teman. Karena ini nggak disemprot ya, teman-teman. Jadi matang sematangnya aja. Nah, ini besar nih. Ini malah terlalu matang nih, teman-teman. Ini sebetulnya belum matang sempurna ini. Ini masih setengah matang, teman-teman. Ini masih bisa besar lagi ya. Cuman berhubung di sini rebutan sama ulat sama kelelawar ya, teman-teman. Jadi kadang setengah matang kita panen nih, teman-teman. Ya, coba kita lihat atasnya. Nah, ini teman-teman. Nah, di atas tuh. Di atas tentunya masih banyak ya. Nah, teman-teman tuh. Nah, ini udah kematangan tuh, teman-teman. Ada ulatnya ya? Kematangan tuh. Nah, ini banyak buahnya, teman-teman. Tuh bisa lihat ya, nyampe ke atas tuh. Tapi ini belum bisa dipanen yang ini. Tadi udah dipanen banyak ya. Ini dahan yang merembet ke atas asbes saya, teman-teman. Nah, ini kalau apel Putsa India ini atau Putsa apel India, ini usianya udah kurang lebih 10 tahun, teman-teman. Ini yang tanam ini almarhum Bapak Haji Jamal, teman-teman. Tetangga kita ya, cuman saya tetangganya ngebantu merawat. Kadang yang ke dahan yang ke bagian sini, ke bagian rumah saya ini, saya bantu semprot ya, kalau lagi ada obat semprotnya. Nah, ini dahan yang ke bagian sini selalu banyak, teman-teman. Selalu banyak buahnya ya.
di atas teman-teman. Ini agak ngeri-ngeri juga ya, karena di atas asbes teman-teman. Mau sampai ngeroyam ke sana ya. Oke, coba ngamati. Nah, ini lumayan. Ini udah setengah matang juga teman-teman. Hampir nggak kelihatan sama daunnya ya. Nah, ini kira-kira sekitar semingguan lagi bisa dipanen yang belah sini teman-teman. Wah, ini kematangan lagi teman-teman. Mana coba? Nah, ini tidak kena ulat temen, enggak kena ulat ini, cuman kematangan ini. Jadi kalau terlalu matang juga enggak enak ini. Nah, ini ada yang jatuh, yang kecil ada jatuh. Oke, sahabat KDM, alhamdulillah. Nah, ini udah selesai panennya ya, lumayan. Nanti minggu, dua minggu depan lagi bisa panen lagi teman-teman. Ini udah menjelang maghrib. Oke, terima kasih. Salam sehat, semangat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dedeh. Oke. Ini kenapa? Ini belum kasih bapak. Iya, kasih bapak. Oh, kasih bapak. Iya. Oh, iya, dede. Nah, ini dapat teman-teman banyak dengan. Iya. Iya, dede. Ini teman-teman. Selamat malam.